Bekas penyerang Penang FC, Sheridan Boboi beri bayangan kembali semula. Selepas berjaya mengikat Akmal Rizal sebagai pengendali tetap pasukan utama serta kembalinya legenda kelab iaitu Merzegua Adirazak sebagai pengarah teknikal, Penang semestinya mahu mempunyai musim lebih baik berbanding sebelum ini. Kini, mereka dikhabarkan akan kembali ke mendapatkan pemain lama untuk menguatkan barisan serangan Harimau Kumbang. Penyerang Tajikistan, Sheridan Boboi, dikatakan bakal kembali ke Stadium Bandaraya, The Old Town untuk menyarung jersey Penang. Ini dapat dilihat di Instagram story miliknya apabila dia meletakkan video rangkuman aksinya bersama-sama Penang sebelum ini dengan tiga perkataan penuh persoalan. Spekulasi itu dikuatkan lagi dengan kenyataan yang Sheridan sudah tidak mempunyai kelab selama 6 bulan. Dia sudah tidak mempunyai kelab sejak 1 Julai 2023 apabila dilepaskan oleh Sanad Naf yang berpangkalan di Iran. Sebagai rekod, Sheridan pernah mewakili Penang pada 2021 hingga Mac 2022. Ketika itu, penyerang tersebut menghasilkan 6 gol dan 4 bantuan gol dalam 22 aksi Liga Super. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.